itu pemilihnya mayoritas di atas 50% adalah pemilih yang berusia 17 tahun atau di 17 tahun sampai 39 tahun. Yang notabene itu yang disebut dengan bonus demografi ya bagi Indonesia di 2024. Dan yang terakhir itu kita butuh menjadi pemuda yang kolaboratif. Kita nggak bisa sendiri-sendiri kawan-kawan. Indonesia ini memang akan kita yang akan menikmati, kita yang akan bertanggung jawab bagaimana Indonesia ini ke depannya. Jadi sangat disayangkan lagi kalau misalkan ada antipati-antipati bagi pemuda ini terhadap politik Indonesia ini. Alhamdulillah saya diberi jalan bergabung di salah satu partai politik di Indonesia, yaitu Nasdem. Dan saya ini kepada Prof, ini paling tidak kita minta prediksinya ini di 2024 kira-kira dua kata ya. Apa kira-kira? Ada mungkin pemirsa yang ingin disampaikan? Dua kata Prof. Anies atau Prabowo? Di Sumatera Barat, di Sumatera Barat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini di sore yang sangat berbahagia. Kita di kesempatan yang sangat luar biasa dengan diadakan kegiatan ngobrol politik ya. Ini diadakan oleh diinisiasi oleh tiga media ya. Saya pikir tiga media ini cukup dikenal dan sangat sering diakses oleh kalangan anak muda di Sumatera Barat, itu ada dari Langgam ID, kemudian juga konvensia.com dan juga dari Kata Sumbar. Jadi ini merupakan satu lompatan yang luar biasa ya bagi kalangan anak muda Sumatera Barat. Paling tidak ini menjadi awal yang baik untuk bagaimana kemudian Sumatera Barat memberikan ruang untuk diskusi-diskusi politik di Sumatera Barat. Paling tidak anak-anak muda di Sumatera Barat saya pikir sudah mulai ya memberikan punya potensi ya. Saya pikir ada beberapa baliho di Sumatera Barat yang kalangan anak muda, termasuk juga misalnya kepala daerah dan strategi-strategi yang posisi-posisi strategi. Saya pikir anak muda, misalnya ada juga misalnya di si Bupati Damas Raya ya, Sultan Rizka, beliau salah satu bupati yang termuda juga, pernah termuda di se-Indonesia. Kemudian di tingkat DPD, DPR RI misalnya ada Bang Andre Rosiade misalnya, ada juga di perempuan misalnya ada Ibu Atari. Termasuk juga di kepala daerah ya, saya pikir bisa ada Bang Herman Safar, kemudian ada juga kepala daerah Bang Fadli Amran dan lain sebagainya. Ini mencirikan bahwasanya memang anak muda di Sumatera Barat saya pikir sudah memberikan semangat baru dekat dengan politik praktis. Nah ini untuk di 2024 saya pikir ada kemungkinan-kemungkinan baru, ada muncul nama-nama baru yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan dan memanggil secara langsung para narasumber yang luar biasa. Ya, ada beberapa narasumber. Yang pertama saya ingin menyapa dulu dan memanggil, minta beliau untuk maju ke depan langsung, kepada Profesor Dr. Asnadi MSI. Mohon mengambil tempat. Beliau ini kalau di kampus beliau selaku dosen saya. Jadi kalau di kampus saya biasa memanggil bapak, tapi kalau di sini saya izin manggil abang ya, Bang. Karena tema kita adalah anak muda Sumbar di pemilu 2024. Beliau saya pikir sudah paripurna di bidang politik terkait dengan pendapat beliau ya, bisa lihat di berbagai media, di TV lokal, nasional, bahkan di tulisan-tulisan di koran dan sebagainya. Narasumber kedua kita minta kepada Bang Nanda Satria untuk mengambil tempat di depan. Bang Nanda ini beliau sebagai ketua DPD KNPI Sumatera Barat, sudah tentu beliau sangat dikenal di kalangan anak muda Sumatera Barat ya. Yang ketiga kita minta Bang Ihsan Fausta Alinia. Nah, ini kalau Bang Ihsan ini kalau populernya Bang Ibok ya. Beliau banyak, cukup banyak followernya dan fansnya juga banyak. Jadi mohon izin Bang maju ke depan. Beliau politisi muda, kalau teman-teman, para teman-teman sekalian sudah banyak bermunculan di beberapa baliho di Sumatera Barat, khusus di Kota Padang. Itu ada tokoh muda Bang Ibob ya, yang beliau memberikan tagline, saya pikir sangat mengingatkan kita sebagai anak muda. Yang keempat, kita minta kepada Bang Irfan Amran.
Bang Irfan Amran ini selaku Ketua Kadin Kota Padang ya, tentu saja pengalaman beliau di lintas generasi dan apa di lingkungan pengusaha dan lain sebagainya tentu memberikan pandangan terkait bagaimana anak muda di Sumatera Barat pemilu 2024 mendatang. Terakhir yang paling tidak paling kita muliakan ya, Bang Fadli Rahmadani. Beliau ini peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Nah, kebetulan beliau sedang di Padang, jadi kita culik untuk kegiatan kita kali ini. Nanti kita minta pendapat beliau terkait dengan isu-isu anak muda di pemilu 2024. Jadi, para teman-teman sekalian, para pemirsa Langgam ID, Konvensia, dan Kata Sumbar, narasumber ini didatangkan untuk paling tidak memberikan pandangan, ya, memberikan pandangan bagaimana gambaran anak muda di Sumatera Barat dalam menghadapi pemilu 2024. Jadi para narasumber kita tentu sudah memiliki pandangan dan argumentasi yang otoritatif ya. Paling tidak dia memberikan pandangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari pakarnya Prof. Asir Naldi, saya pikir sudah paripurna di dalam konteks politik. Kemudian juga Bang Fadli yang tentu saja beliau selalu memberikan pengawasan terhadap isu-isu kepemiluan. Ada juga Bang Nanda Satria yang tentu saja selaku tokoh kepemudaan di Sumatera Barat. Ada juga Bang Irfan dan Bang Ibob. Nanti kita minta satu persatu pandangan beliau terkait dengan tema kita, Anak Muda Sumbar di Pemilu 2024. Tanpa memperpanjang lebar, mungkin untuk pertama saya minta Bang Fadli Ramadhani, karena beliau saya pikir sudah keliling Indonesia ya, bagaimana gambaran anak muda di berbagai daerah dan bagaimana pandangan beliau terkait dengan anak muda di Sumatera Barat. Karena izin Bang Fadli, di Sumatera Barat ini sekarang sudah bermunculan nama-nama tokoh anak muda yang cukup potensial, yang saya pikir akan menggeser tanda kutip orang-orang tua di kancah politik di Sumatera Barat. Kepada Bang Fadli kita persilakan. Terima kasih moderator yang saya hormati Prof. Asir Naldi, Bang Nanda, Bang Isan, Bang Irfan, kemudian teman-teman Langgam, teman-teman Kovisia dan Kata Sumbar. Pertama tentu saja saya sangat mengapresiasi ya forum diskusi politik yang kemudian menghadirkan anak muda, menghadirkan figur-figur baru di dalam diskursus politik menjelang pemilu 2024, ini menjadi sangat penting. Karena kalau kita lihat Prof, perdebatan soal isu pemilu 2024 itu kan kadang-kadang lebih banyak kepada gimmick-gimmick politiknya saja begitu ya. Partai ini ketemu dengan partai ini, tokoh ini bertemu dengan tokoh ini, tapi substansi untuk kepentingan masyarakat apa? Substansi idenya nggak keluar gitu. Nah, forum ini menurut saya sangat menarik dan penting ya. Dan semoga ini istiqomah ini Bang Aan dan teman-teman. Tadi diskusi rencananya akan 2 minggu sekali ya. Dan ini ide yang sangat menarik dan harus terus dilanjutkan sepanjang pemilu 2024. Bahkan nanti pasca pemilu pun harus dilanjutkan karena kan sebetulnya yang juga jauh lebih penting adalah mengawal bagaimana pemerintahan hasil pemilu berjalan. Apalagi tema pertama diskusi ini yang pertama ya, yang pertama tema diskusinya adalah bagaimana politisi muda di Sumatera Barat untuk pemilu 2024. Nah, kalau bicara soal ruang dan kesempatan bagi politisi muda, ini memang 2024 adalah momentum yang sangat tepat ya. Hasil survei teman-teman CSIS sebulan yang lalu, seingat saya, sekitar 60% pemilih di 2024 itu adalah pemilih yang berusia 17 tahun sampai 39 tahun usianya. Ini tergolong pemilih muda. Totalnya itu kalau 60% itu sekitar 190 juta orang. Nah, daftar penduduk potensial pemilih pemilu untuk 2024 itu, data yang diserahkan oleh Kemendagri ke KPU beberapa waktu lalu, perkiraan pemilih untuk pemilu 2024 itu sekitar 206 juta orang. Jadi Bang Nanda, Bang Isan, Bang dan teman-teman semua, kalau bisa memenangkan separuh saja, pemilih muda ini sudah menang pemilu calon presidennya. Nah, jadi kalau kita lihat konfigurasi pemilih yang seperti ini,
anak muda dipastikan akan jadi penentu kemana arah politik Indonesia 2024, akan seperti apa wajah pemerintahan di 2024, anak muda yang akan menentukan. Saya membayangkan kalau memang sekitar 190 juta orang atau 60% dari pemilih di 2024 itu menjadi pemilih, artinya itu orang yang kelahiran tahun 80 ke bawah semuanya ya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam konfigurasinya, ini adalah pemilih atau warga negara yang satu, pasti sudah melek informasi, sudah melek media sosial, dan hampir dipastikan menggunakan gadget. Dan ini tentu membutuhkan pendekatan-pendekatan baru dalam komunikasi politik, pertarungan ide, pertarungan gagasan. Nah, pada kesempatan ini, menurut saya, senior-senior dan teman-teman politisi muda, dan nanti Prof. Astinali juga bisa menjelaskan bahwa momentum dalam proses pemilu adalah hal yang sangat penting. Karena efek kejut dari sebuah proses pemilu itu bisa jadi akan sangat menentukan siapa nanti yang akan jadi pemenang pemilu. Nah, dalam konteks Sumatera Barat, saya kira juga mungkin bagi daerah yang lain, keberadaan dan eksistensi politisi muda akan menjadi wajah baru dan warna baru akan seperti apa Sumatera Barat ke depannya. Nah, kalau kita melihat ya, pemilih butuh selalu dalam proses pemilu itu sesuatu yang jauh lebih segar. Ada wajah baru ketika mereka akan memilih, itu akan menimbulkan harapan baru juga. Dan ketika ada wajah baru, ada gagasan baru, ada ide baru, maka itu ruang untuk melakukan perubahan pada status quo itu juga akan jauh lebih besar kemungkinannya. Nah, menurut saya dalam forum-forum seperti ini, ide gagasan dari para politisi muda itu menjadi forum yang sangat menarik untuk didiskusikan. Karena kalau kita bicara proses pemilu, itu sebetulnya kan proses kontestasi yang tidak hanya menjadi alat legitimasi suara terbanyak lalu jadi pejabat publik, tapi juga menjadi arena untuk memproduksi ide, mempertarungkan gagasan begitu. Nah, ada juga gagasan yang muncul dalam proses kampanye pemilu, tapi kadang-kadang gagasan itu susah untuk dilaksanakan, makanya perlu di-challenge. Ada banyak gagasan yang muncul misalnya dalam setiap proses pemilu, tapi kalau dilihat lebih dalam, kalau kemudian dicerna lebih jauh, oh ini kayaknya gagasannya nggak aplikatif, nggak bisa dijalankan ini. Dan teman-teman politisi muda khususnya perlu untuk kemudian mendiskusikan ini, men-challenge itu gitu. Nah, sekali lagi kalau ditarik kepada konfigurasi pemilih di pemilu 2024, anak muda akan sangat menentukan. Sebentar lagi kita akan tahu ini sebetulnya berapa total pemilih yang usianya 17 tahun sampai 39 tahun, karena di pertengahan Januari atau di awal Februari seingat saya itu akan ada dikeluarkan DPS ya, daftar pemilih sementara. Itu nanti akan terlihat betul itu konfigurasi pemilih. Tapi paling tidak hampir di semua provinsi di Indonesia itu pemilihnya mayoritas di atas 50% adalah pemilih yang berusia 17 tahun atau di 17 tahun sampai 39 tahun. Yang notabene itu yang disebut dengan bonus demografi ya bagi Indonesia di 2024. Semua pemilihnya adalah pemilih yang sudah sangat dekat dengan media sosial. Kemudian pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan kepada anak muda ini juga adalah sesuatu yang harus baru, tidak boleh dengan cara-cara yang old school begitu ya, jauh lebih komunikatif. Kalau kita lihat pendekatan pemilih muda ya, anak-anak muda sekarang kan, kalau melakukan pendidikan politik kepada anak muda dengan
memberikan diktat serius, buku-buku yang tebal, itu saya rasa udah nggak masuk lagi. Anak-anak muda sekarang berada dalam era di mana mereka ingin menyerap informasi itu secepat mungkin dengan informasi yang jauh lebih dinamis, audiovisual, yang durasinya nggak lebih dari 3 menit gitu. Nah, ini tantangan nih bagi teman-teman politisi muda, senior-senior saya nih yang ada di depan, bagaimana mengkomunikasikan ide dengan anak muda yang total mereka itu untuk 2024 itu mencapai angka 60% dengan pendekatan media sosial, dengan pendekatan kanal-kanal digital, dengan ide-ide yang menarik, yang dinamis, tapi nggak panjang-panjang begitu. Nah, ini menurut saya yang akan jadi sesuatu tantangan kita bersama, dan kita tunggu betul ide-ide segar dari politisi muda Sumatera Barat melakukan pembaharuan untuk kebaikan Sumatera Barat ke depan dan juga Indonesia secara umum. Dan tentu ini menjadi harapan kita semua, dan saya jujur saja sekali lagi berharap forum ini akan terus berjalan sampai nanti pemilu 2024 selesai, sampai juga nanti pemerintahan hasil pemilu 2024 terpilih. Karena ini mulai Januari, ini sudah ada partai politik peserta pemilu ini, Prof. Bahkan nomor urutnya juga sudah ada. Sampai Februari, bahkan sampai nanti November 2024 sampai pilkada, ini pemilu nggak akan jedanya ini, nggak akan ada jedanya. Jadi nggak ada pause-nya ini pemilu, akan terus berjalan sangat dinamis, karena siklus pemilu tidak akan berhenti. Jadi pertarungan ide, pertarungan gagasan yang kemudian tidak hanya jadi gimmick dan lip service saja sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita untuk memenangkan hati pemilih dan menjawab tantangan yang ada sekarang. Saya kira itu sebagai pengantar moderator, mudah-mudahan nanti bisa kita perdalam dalam proses diskusi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fadli, sangat bernas sekali, daging semua kalau Bang Fadli udah ngomong ini. Jadi ada satu poin tadi yang beliau sampaikan bahwasanya memang di tahun 2024 itu adalah momentum anak muda untuk memainkan gagasan dan idenya. Jadi bagaimana kemudian pemilu itu tidak hanya sebagai mainan orang tua saja, tapi bagaimana juga menjadi mainan anak-anak muda. Baik, kita langsung saja kepada narasumber kedua. Ini kalau untuk narasumber kedua ini pada harap orang cemas ini, siapa yang selanjutnya untuk memberikan pandangan. Kita minta Bang Nanda Satria, karena beliau selaku ketua DPD KNPI tentu sangat memperhatikan ya, memberikan apa, bagaimana anak muda di Sumatera Barat, potensi yang selama ini beliau dapatkan di kalangan anak muda. Mungkin kepada Bang Nanda memberikan pandangan sedikit Bang terkait potensi anak muda di Sumatera Barat. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bung Anas yang sama-sama berjuang bersama kami di KNPI Sumbar. Nah, pertama tentunya apresiasi dan terima kasih kepada dari kawan-kawan ranah politik yang mana itu tergabung dari Langgam, Kata Sumbar, dan Kovesia. Ini luar biasa sekali, kami sangat apresiasi. Ini peran media untuk pendidikan politik dan menghangatkan diskusi-diskusi politik di antara masyarakat Sumbar, terutama anak-anak muda. Nah, tadi Bung Fadli sudah sampaikan bahwa kita ini ada peluangnya tinggi, ada 60% ya Bung Fadli ya. Nah, kami sendiri pun sebenarnya juga pernah mendapatkan data tersebut, dan memang peluangnya secara kalau kasarnya market ya, marketnya ada dan marketnya tinggi, dan apalagi kalau anak-anak muda yang maju berarti kan lebih relate. Nah, tapi pertanyaannya apakah iya? Nah, kami di KNPI Sumbar sendiri, yang mana itu juga laboratorium terhadap calon-calon pemimpin masa depan, yang mana isinya anak-anak muda yang kreatif, inovatif, kami men-challenge kawan-kawan. Jadi jangan kita bicara ini aja, bahwa memang peluangnya ada, tapi kalau kita bicara bonus itu kan adalah sebuah keberuntungan, ada sebuah keberuntungan yang dipersiapkan. Nah, kami melihatnya teori keberuntungan itu yang mana adalah peluangnya ketemu kesiapan, Pak. Nah, jadi betul Pak Prof? Betul. Ini dosen saya di ilmu politik. Nah, jadi keberuntungan itu adalah peluang ketemu kesiapan. Nah, yang jadi keresahan kami adalah apakah nantinya kita-kita ini anak-anak muda siap
untuk memang bisa menjadi pemimpin-pemimpin muda, atau memang di 2024 nanti dipercaya oleh masyarakat bahwa kita akan memegang kekuasaan untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia yang mana itu berguna bagi orang-orang lain. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi kita-kita anak-anak muda, kawan-kawan, yang mana kita itu pertama mungkin kita harus menjadi pemuda yang aktif dan partisipatif terhadap keadaan lingkungan sekitar kita. Kita harus terjun ke lapangan, kita lihat apa sih keresahan atau kelemahan-kelemahan yang masih ada saat ini. Nah, dan tentu juga kita itu menjadi pemuda yang solutif. Kebanyakan nih kawan-kawan, misalnya kita apalagi nih di KNPI ada kawan-kawan OKP kan, sukanya itu mungkin basicnya tuh kritik gitu, demo, tapi demo yang solutif. Apa sih yang kita tawarkan solusinya? Ini penting. Kalau semua orang bisa kritik, kawan-kawan, tapi tidak semua orang bisa memberikan solusi. Memang hak kita sebagai warga negara Indonesia mengkritik pemerintahan atau apa itu biasa sebenarnya, karena itu hak kita sebagai warga negara. Tapi alangkah lebih baiknya kita menjadi pemuda yang lebih baik tentunya. Pemuda yang lebih baik itu mana? Yang mana memberikan kritik itu juga memberikan solusinya. Nah, dan tentu juga menjadi pemuda yang adaptif. Nanti bicara kita kuliah, bicara ketinggian, ternyata di masyarakat kata-kata kita itu tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh masyarakat. Nah, ini penting juga bagi kita, dan adaptif juga terhadap perkembangan zaman, yang mana mungkin, ya contoh kalau misalnya kita bicara politik, bicara kampanye, ya mungkin gimana tadi ada gimmick-gimmick, tapi gimmick-gimmick kita itu kena gitu loh, dapat sama anak-anak muda. Dan juga kita mempergunakan misalnya media sosial dan platform-platform lain, apalagi bisa misalnya nanti bikin aplikasi yang mana memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat, nah itu sangat baik. Dan apalagi kita nanti bisa mensupport Pemko atau Pemprov atau Indonesia sendiri. Nah, dan yang terakhir itu kita butuh menjadi pemuda yang kolaboratif. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, kawan-kawan. Kita pun kayak di Komite Nasional Pemuda Indonesia, kita itu ada, kalau di tingkat pusat itu ada ratusan OKP. Dan juga bergabung dengan DPD-DPD provinsi se-Indonesia. Perlu kita ingat, jangan melupakan sejarah, bahwa kita ini bisa merdeka karena kita itu bersatu, kawan-kawan. Nah, penting kita berkolaborasi bersama-sama untuk bisa menggapai mimpi. Mimpi kita apa misalnya? Indonesia Emas 2045. Kita bisa menjadi kekuatan, kita diprediksi ini kan tahun 2040 itu kekuatan nomor 3 atau nomor 4 di dunia. Nah, kalau kita tidak persiapkan, jangan-jangan bonus demografi ini jadi bencana demografi, Prof. Nah, ini jadi kita perlu kolaborasi kita antar kita bersama, perlu kolaborasi kita antar misalnya dengan junior-junior kita, dan juga misalnya senior-senior, dan tentunya kayak Prof. Asrinaldi ini sangat punya ilmu, sangat banyak yang bisa memberi input-input. Nah, kalau untuk masalah lain-lainnya, misalnya masalah kita di bagaimana cara menang. Nah, cara menang tentu Pak Asrinaldi pun juga akan lebih paham. Nah, nanti jadi intinya kita pertama persiapkan diri dulu. Benar-benar enggak kita ini bisa menjadi pemimpin, atau misalnya tampil, misalnya kita nyalek, kita menjadi kepala daerah. Jadi tidak semuanya harus maju gitu loh. Jadi kita ini bagi-bagi tugas kan, kawan. Ada yang pemikirnya, ada yang tukang masaknya, ada yang tukang buzzernya, ada yang betul-betul bisa menjadi master campaign-nya. Nah, ini ada artisnya. Nah, ini kerja-kerja kita bersama. Jadi kita pun di KNPI pun ada diskusi hal-hal ini di antara kawan-kawan KNPI. Bagaimana nanti kami ini berharap, pertama itu tentu pileg 2024 itu pileg dulu kan, Februari 2024. Nah, kami bercita-cita itu memang Bung Fadli, memang kami ini pengen jadi mayoritas nantinya. Ya, tapi caranya bagaimana tadi mempersiapkan diri. Tapi cita-cita kami untuk 2024 itu kami secara teori seharusnya kami mayoritas. Anak-anak muda ini, kita-kita ini kan menjadi mayoritas di antara, bukan cuma kita bicara KNPI ya, karena KNPI sebenarnya
bicara keseluruhan pemuda. Jadi kami ingin jadi mayoritas di pemuda ini di legislatif, di parlemen, yang mana itu nanti mungkin kalau bicaranya ada fraksi partai-partai dan lain-lain, kalau kita ini fraksi pemuda nih Prof. Ya. Nah itu cita-cita kami nanti membentuk fraksi pemuda minimal di Sumatera Barat, provinsi dan tingkat kabupaten kota. Itu yang kami harapkan, tapi kami bagi tugas. Bagaimana ini jadi artisnya, ini jadi produsernya, ini jadi apa, atau ini jadi bohirnya ada juga kan. Nah ini jadi bohirnya misalnya. Nah contohnya. Nah jadi kita ini nggak semua harus maju kawan-kawan, termasuk juga nanti kita bicara, kita ini harus melek politik. Jadi melek politiknya dalam artian tidak semua itu melek politik jadi anggota partai atau pengurus partai atau maju sebagai caleg, tidak seperti itu. Agar politik kita ke depan itu politik yang berisi gagasan-gagasan, tidak hanya cuma hasrat berkuasa. Nah itu yang kami harapkan ke depannya untuk bisa dipahami bersama-sama, ini kerja-kerja kita bersama agar ke depannya Indonesia Emas 2045 atau Sumbar Madani bisa kita capai sesegera mungkin. Mungkin itu dulu, terima kasih Bung Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nanda. Jadi kalau sudah Bang Nanda yang ngomong nih, sudah tercium nih apakah nanti wali kota Padang, apakah DPRD kota, ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan tidak gimmick Bang ya. Mudah-mudahan nanti ada aksi yang lebih nyata di tahun 2024. Baik, selanjutnya mungkin kita minta pendapat dari Bang Irfan Amran. Beliau tentu saja aktif ya di Kadin Kota Padang. Bagaimana pandangan beliau terkait dengan potensi-potensi anak muda yang berkecimpung di berbagai lini di Kota Padang. Kepada Bang Irfan Amran kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada penyelenggara yang ranah politik ada Langgam, Kovesia, dan juga Kata Sumbar. Dan yang terhormat, sama-sama kita hormati juga, mungkin di depan sini mungkin kita rata-rata sebaya, yang paling senior ini ada Pak Prof. Asrinaldi. Mohon mungkin kalau kita yang pemuda-pemuda ini Pak, kalau ada salah-salah ngomong mungkin bisa diingatkan. Nanti diluruskan oleh Prof. Jadi pandangan, awalnya saya juga sedikit kaget diminta untuk menjadi narasumber bagaimana anak muda di dalam politik 2024, anak muda Sumbar di politik 2024. Sebenarnya ini sudah sesuatu yang harus dilakukan oleh beberapa, kalau kita bicara keseluruhan mungkin tidak mungkin, tetapi bagi anak-anak muda yang sudah mempunyai cita-cita atau mempunyai pemikiran-pemikiran terhadap dunia-dunia politik ini, karena sama-sama kita ketahui bagaimanapun aspirasi kita, karena kita negara kita negara demokrasi, penyampaian aspirasi rakyat ini melalui perwakilan yang ada di DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Jadi memang sangat disayangkan kalau sekarang ini masih ada juga anak muda yang antipati atau yang alergi dengan yang namanya politik. Walaupun tidak bergabung di dunia politik, setidaknya kita harus mengetahui bagaimana kondisi politik kita saat ini dan juga bagaimana kondisi politik kita ke depannya. Karena itu sangat mempengaruhi bagaimana masa depan Indonesia ini ke depannya. Dan untuk tahun 2024 ini sama-sama kita ketahui tadi disinggung oleh Bang Fadli bagaimana bonus demografi, yang mana dari 2015 atau 2014 ini mungkin pemilihan atau pileg pertama yang kita akan menuju kepada puncak bonus demografi itu sendiri, yang pertama. Karena pada yang saya ketahui bahwasannya puncaknya itu adanya itu di tahun 2030, yang mana 64% masyarakat Indonesia berada di usia produktif, yaitu usia 15-65 tahun, yang mana secara matematik simpelnya adalah dari 100 orang ada 64 orang yang bekerja untuk menghidupi dari 100 orang ini. Hanya ada 36 orang yang akan ditanggung oleh yang 64 ini. Maksudnya hanya ada 36 orang tua, lansia, dan juga anak-anak yang usianya belum termasuk kategori bonus produktif ini atau mendapatkan bonus demografi ini.
Jadi mungkin ini salah satu pileg yang sangat penting bagi kita kaula muda, bagaimana ke depannya Indonesia ini dengan adanya bonus demografi ini, kita harus tahu bagaimana Indonesia ini ke depannya langkah apa yang akan kita ambil bersama-sama. Dan juga bagaimana disinggung Bang Fadli tadi, untuk bicara pemuda, kalau menurut Undang-Undang 2009 itu, kalau saya tidak salah, mohon koreksi Prof, usia pemuda itu di usia 15 hingga 30 tahun. 16 hingga 30 tahun. Saya koreksi. Ah ya, siap ketua pemuda. 16 sampai 30 tahun. Berarti di sini ada, kalau dari data yang saya lihat barusan sebelum mulai tadi, ada sekitar 64 juta orang yang berusia itu di akhir tahun ini. Berarti ada sekitar 24% dari jumlah total penduduk Indonesia. Kalau misalkan sekarang parpol diwajibkan adanya suara perempuan 30%, mungkin kalau dari pemuda ini kita mungkin meminta 24%-nya pemuda juga, silahkan juga. Karena memang masa depan Indonesia ini memang akan kita yang akan menikmati, kita yang akan bertanggung jawab bagaimana Indonesia ini ke depannya. Jadi sangat disayangkan lagi kalau misalkan ada antipati-antipati bagi pemuda ini terhadap politik Indonesia ini. Dan selanjutnya, di sini saya bicara diundang sebagai ketua Kadin. Bagaimana juga di tahun 2023 kita ditakut-takuti atau kita diiming-imingi dengan adanya resesi global. Dan ini juga sebagai salah satu contoh, sebagai salah satu momentum bagaimana kita menghadapi resesi tersebut. Walaupun mungkin dari pemerintah atau presiden kita juga sangat optimis dengan 2023 ini, karena memang pada saat kata sambutannya pada saat Rapimnas Kadin kemarin, izin saya sampaikan sedikit, Indonesia diprediksi oleh IMF itu pertumbuhan ekonominya di angka 5%. Sedangkan China itu di angka pertumbuhan ekonominya 3%. Yang 4%, maaf. Indonesia di tahun 2022 pertumbuhan ekonominya 5,7%. Sedangkan di 2023 menurut IMF turun menjadi 5%. Sedangkan China di tahun 2022 pertumbuhan ekonominya itu 3,4% kalau saya tidak salah, di 2023 dia di angka 4,3%. Sedangkan Amerika Serikat di tahun 2022 pertumbuhan ekonominya 1,6%. Dan juga di tahun 2023 menurun menjadi di angka 1%. Bagaimana di sini kita melihat kita salah satunya bisa optimis terhadap resesi ini tidak sampai ke Indonesia, mungkin salah satunya dengan bonus yang kita lalui ini, bonus demografi ini. Bagaimana usia produktif kita sangat banyak dan memang SDM-SDM kita sudah menjadi unggulan bagi untuk pertumbuhan ekonomi kita ini dan juga penopang perekonomian Indonesia ini. Dan juga untuk itu bagaimana mungkin nanti kalau ada diskusi selanjutnya, mungkin ada pertanyaan jawab, mungkin kita bisa lebih lugas lagi dalam membahasnya. Mungkin di sini saya cuma menyampaikan bahwa sangat disayangkan kalau masih ada pemuda-pemuda yang masih antipati terhadap politik di Indonesia ini. Mungkin itu saja, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irfan atas pandangannya terkait dengan potensi anak muda. Tadi beliau menyinggung terkait dengan ada isu resesi di tahun 2023. Kemudian beliau menegaskan bahwasanya kita punya modal anak muda yang bisa memberikan pembaruan terhadap kekuatan ekonomi dan persoalan politik. Selanjutnya mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh para anak muda ini, karena Bang Ihsan ini cukup populer di kalangan anak muda dan familiar dengan dipanggil dengan Bang Ibob ya. Kepada Bang Ibob kita minta pandangannya, karena beliau statusnya ini sekarang politisi muda ya. Bisa kita lihatlah berbagai baliho di Kota Padang itu banyak foto Bang Ibob. Kepada Bang Ibob dipersilakan pandangannya, Bang. Terima kasih Ketua Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Iksan Volsta Alinia. Biasanya dipanggil Ibob. Dan terima kasih juga kepada Ngobrol Politik yang diadakan oleh Kevisia, Kata Sumbar, dan Langgam. Ini salah satu program yang
wajib diteruskan untuk seluruh kegiatan-kegiatan muda di Sumatera Barat. Dan saya juga terima kasih kepada Prof. Asinaldi, Bang Fadli, Ketua Nanda, Ketua Irfan, menjadi narasumber sini karena kami sama-sama jebak kayak nih Bang Erunas, sama-sama nggak tahu bahwa kami jadi narasumber di sini. Jadi tanggapan saya dalam anak muda di politik ini sangat-sangat setuju. Kenapa? Karena saya dibesarkan di lingkungan politik tua. Daya saya dari kecil sudah didoktrin oleh orang tua untuk mengikuti kegiatan politik tersebut. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menerima itu. Tapi lama-lama dari SMP, SMA, dan masuk kuliah, niat politik itu semakin tinggi. Jadi ketika kuliah, saya itu mengikuti pemilihan ketua HIMA di beberapa di Fakultas Ekonomi Manajemen. Jadi saya dan ada calon lain, ada dua orang untuk menjadi ketua HIMA tersebut, dan pas pemilihan tersebut saya kalah. Nah, disitulah niat politik saya semakin tinggi, Bang, karena saya kalah dicurangi. Iya, karena saya kalah dicurangi oleh panitia sendiri. Nah, disitulah niat politik saya bahwa semua orang bisa menjadi pemimpin, semua orang bisa ikut politik, apapun itu kalangannya. Jadi mau tua, mau muda, mau berisi kayak kita ini, tapi semua bisa. Stand up. Jadi lambat laun saya ikuti organisasi itu, bergabung dengan HIPMI, KNPI, Kadin. Jadi saya sama belajar dengan Irfan, Ketua Nanda. Disitulah kami semakin yakin bahwa pemuda wajib untuk ikut pemuda, Pileg 2024 atau Pilkada. Alhamdulillah saya diberi jalan bergabung di salah satu partai politik di Indonesia, yaitu Nasdem. Dan saya belum caleg juga, Bang, masih bacaleg, jadi belum ditentukan udah lolos atau tidak jadi caleg. Jadi saya akan tetap berjuang. Dan kenapa? Karena semua politisi itu bisa berkata baik, tapi tidak semua politisi bisa berbuat baik. Nah, jadi kita anak muda yakin dan optimis 2024 milik pemuda Sumatera Barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Ihsan. Tadi cukup memberikan warna ya pandangan beliau. Saya pikir ini sudah menunjukkan bahwasanya keseriusan beliau, ya komitmen beliau ingin maju di tahun 2024 itu adalah bentuk bagaimana semangat anak muda itu juga penting di tahun 2024. Baik, mungkin kita minta selanjutnya, ini jangan banyak-banyak juga Prof, mohon izin karena kita masih ada waktu sedikit lagi. Ya, ya. Pandangan Prof terkait dengan potensi dan bagaimana anak muda di Sumatera Barat, karena memang perdebatannya sekarang ini banyak juga anak muda ini yang anti politik ya, karena banyak persoalan apakah memiliki pandangan persepsi bahwa politik itu adalah mainan orang tua, sehingga banyak juga anak muda yang jauh ataupun antipati terhadap politik. Mohon pandangannya Prof, pencerahannya. Terima kasih Prof. Baik, makasih Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati ada Aan di sini. Kemudian Dinda, saya lupa nama. Andika. Iya. Kemudian juga dari Kofesia mungkin ada perwakilan. Dan saya cukup berbangga di sini diskusi-diskusi sama anak-anak muda ya. Saya merasa jadi muda juga, walaupun sebenarnya pikiran muda itu perlu sebenarnya gitu ya. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya. Apakah memang politik di Sumbar ini harus diwarnai anak-anak muda gitu, atau harus diberi ruang pada anak muda? Nah, sebenarnya kita bisa belajar dari sejarah bangsa ini. Ini kan bagian dari pembelajaran ini. Siapa sih yang mendirikan Republik ini? Barangkali 60% itu anak-anak muda dari Sumatera Barat lah, Minangkabau semua itu. Sebutlah namanya merantau ke Jakarta itu. Ada Yamin, ada Sahrir, ada Tan Malaka, ada Hatta. Itu kan anak-anak muda Sumbar yang merantau, yang mencari kehidupan, kemudian mereka
masuk untuk mewarnai politik, berbangsa, dan bernegara. Dan kita tahu bahwa Republik ini muncul karena memang kontribusi mereka gitu. Nah, kalau kita belajar di sana, tentu kita punya ruang sejarah yang bisa kita isi juga. Artinya bahwa anak-anak muda Sumatera Barat, Minangkabau ini memang perlu ruang untuk itu. Saya sangat mengapresiasi ini kawan-kawan di sini, ada adik-adik kita ini, ada Bung Nanda, Bung Irfan, Bung Iksan, barangkali juga nama-nama lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu ya. Paling tidak juga berusia muda. Wali Kota Bukit Tinggi, Wali Kota Padang Panjang ada Fadli, ada Erman Safar, ada Sultan Rizka, siapa lagi? Ada Rudi di Pesisir Selatan, ada si Junjung juga ya, Beni, banyak saya pikir yang tanpa kita sadari sebenarnya anak muda ini sudah memberi atau membuka ruang sendiri untuk berpolitik gitu. Nah ini kan sebuah warna bagi kita di Sumatera Barat gitu. Apakah itu satu yang aneh? Tidak, malah kita tinggal ini. Ini baru level lokal ini. Kita coba lihat level-level internasional. Siapa yang tidak tahu Emmanuel Macron? 38 tahun jadi Presiden Prancis. Jacinda Ardern, 37 tahun jadi Perdana Menteri Selandia Baru. Sanna Marin, 33 tahun jadi Perdana Menteri Finlandia. Sebastian Kurz, Presiden Austria, 33 tahun umurnya. Terus apanya salah? Dulu Indonesia juga berapa umur Soekarno menjadi presiden? Hatta menjadi wakil presiden? 44 tahun. Iya, anak muda semua. Jadi kalau kita katakan bahwa anak muda kita ini malu-malu, ya sepertinya ya tidak tepat lagi gitu. Tadi Iksan katakan bahwa saya karena dizolimi, tanda kutip ya Iksan ya, saya harus maju. Benar, harus begitu. Politik itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang kotor, jangan dipandang sebagai sesuatu yang korupsi, jangan dipandang sesuatu yang bohong-bohong, tidak. Itu ekses dari politik. Mungkin kita semua belajar politik, nggak pernah kita diajarkan bagaimana cara korupsi yang baik supaya tidak ada ketahuan. Kan nggak ada. Bagaimana supaya kita berkuasa kita pertahankan, kemudian kita lakukan apapun caranya. Tidak ada. Tapi itu yang terjadi karena eksesnya diambil, bukan ilmunya yang diambil. Ini persoalan kita. Nah, anak-anak muda punya jiwa yang bersih, punya moral yang bersih. Itu salah satu motivasinya kenapa anak muda ini kita dorong. Saya juga minta kesempatan kepada An untuk minta ruang tulisan saya ya. Saya masih ingat apa yang katakan Jack Ma itu, saya kutip betul itu. Ketika Anda berumur 60 tahun, udah nikmatilah hari tua Anda. Anak-anak yang berumur 50-60 tahun itu kalau diberi ruang untuk memimpin lebih hebat daripada Anda. Itu yang dibilangnya gitu. Nah sekarang coba lihat, Bung Fadli sampaikan tadi bahwa dalam konteks pemilih kita sekitar 50-60% itu pemilih muda semua. Benar, saya juga cek tadi hasil survei Carta Politika, 53% itu generasi milenial sebagai pemilihnya. Nah persoalan sekarang apa yang mesti kita lakukan? Nanda nanti juga mau maju dari P3, iya Nanda ya? Ada Irfan juga, saya nggak tahu Irfan apakah masih konsen dengan politik atau dengan ekonominya, kita nggak tahu. Demokrat. Nah, nggak ada Nasdem Isman ya? Belum diajak. Iksan tadi bilang Nasdem. Saya pikir itu yang kita beri warna gitu. Jangan politik kita ini diwarnai oleh, kalau bahasa Jakartanya, lu lagi. Mestinya harus ada warna baru gitu. Nah persoalan sekarang gimana kita menarik perhatian generasi muda? Perlu diingat juga, memang banyak mengatakan generasi muda itu melek dengan teknologi, gadget di tangan dia, kemudian mereka mudah mencari informasi. Tapi masih penting untuk kita catat, apakah benar informasi cerima anak-anak muda itu informasi politik? Itu juga pertanyaan penting ini. Dan dari beberapa yang saya acak itu nggak ada mencari politik. Saya ingin tahu siapa Irfan itu, nggak ada. Atau Nanda nanti milih dari P3, belum tentu. Mereka tuh mencari masih hiburan. Siapa sih yang menjadi role model mereka gitu. Yang misalnya lihat sekarang ini, kalau viral baru dicarinya. Kalau enggak juga. Nah ini kan penting untuk kita cermati bersama ini. Ya. Saya masih meyakini anak-anak muda kita ini masih ada patronnya. Patron dalam konteks apa? Misalnya begini, anak-anak muda kita ini punya komunitas ini. Dan komunitas itu ada yang di percayainya, ada yang dijadikan model. Nah, patronnya ini
kalau bisa dipegang oleh kawan-kawan adik-adik kita ini untuk apa, saya yakin bisa maksimal suaranya. Jadi jangan dianggap nanti anak-anak muda ini dilepaskan saja kemudian cari informasi, enggak juga. Makanya buatlah kegiatan-kegiatan, buatlah aktivitas-aktivitas yang memang membuat mereka itu berpikir bahwa yang mengadakan kegiatan ini adalah orang yang memang patut ditiru, orang yang jadi model. Nah gimana caranya? Makanya di sana ada personal branding itu. Saya yakin adik-adik kita ini ada Nanda, ada Irfan, ada Iksan. Kalau Fadli tidak mungkin ikut kan? Fadli banyak tak pengamat di luar aja Fadli ya. Kalau itu yang dilakukan, saya yakin beberapa hal terkait dengan kontestasi ini bisa dimenangkan anak muda. Kalau kampanye di luar negeri itu women vote women, kenapa tidak kita kampanyekan anak muda, pilih anak muda? Itu penting. Iya, yeah, youth for youth. Itu perlu. Kenapa tidak? Nah, cuma sekarang ini, karena 2024 akan menjelang, ya tentu dari sekarang kawan-kawan, adik-adik, kalau memang ingin berkontestasi ini, silakanlah bentuk komunitas, main dengan mereka yang anak-anak muda, jadikanlah diri kita sebagai model. Insya Allah, saya yakin itu juga bisa mendorong mereka untuk yakin dan memilih kita. Nah, harus pandai berhitung juga. Misalnya, Nanda mau maju di mana? Di DPR RI ya kabarnya? Oke, provinsi atau provinsi. Peta dukungan terus dapat itu. Harus. Kalkulasi rasional itu dalam politik harus. Bukan berdoa, walaupun Ajo ya, Ari Ajo main ke dukun katanya ya. Itu oke, okay, ada beberapa saya yakin dengan itu. Karena memang prakteknya saya lihat memang ada. Tapi kan kalkulasi rasional berapa dukungan itu penting. Misalnya, bisa di mana? Kota. Kota. Berapa di dapil Iksan itu bisa duduk? 1.500, 2.000 atau 2.500? Itu harus bisa di-share di dapil itu. Mana yang kira-kira menjadi basis? Itu perlu dihitung. Ya, apapun caranya. Maksud saya bukan money politik ya. Money politik itu enggak sehat kita. Rusak. Uang yang kita habiskan itu belum tentu. Karena faktanya yang kita lihat dari hasil survei itu, ketika kita tanyakan itu, apakah money politik itu suatu tindakan wajar? 15% mengatakan, dari pemilih itu mengatakan wajar. 15% ya. Itu hampir rata-rata semua lembaga survei. Kemudian dari 15% itu kita tanya, apakah orang yang memberi Anda uang akan terpilih? Hanya 3-4% mengatakan dia akan pilih. Selebihnya tidak dan belum tentu memilih. Bayangkan ruginya kita itu. Ya. Betapa ruginya kita, hanya 3-4%. Itu pun tak menjamin, ya, karena banyak pilihan. Ketika mereka memang menggunakan uang mana yang paling banyak mereka terima, itu dipilih. Ini kan persoalan itu. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Ya, kalau memang berminat untuk politik, ya mulai Januari barangkali ya, setahun ke depan, itu kawan-kawan harus mulai, pertama, memantapkan komitmen bahwa saya memang ingin maju di politik. Jacinda Ardern itu tamat kuliah umur 14 tahun sudah bergabung dengan partai politik dia. Jadi bukan sesuatu yang instan. Lama-lama seperti saya yakin Irfan barangkali di bisnis itu kan setelah berapa lama baru paham, oh begini loh bisnis itu. Kan tidak langsung ujung-ujung kita paham. Politik juga begitu. Setelah kita jalani, oh kalau begini caranya begini loh strategi saya. Itu akan paham nanti itu. Kalah menang itu biasa, itu bagian dari kontestasi. Tidak mungkin kontestasi tidak ada yang kalah menang. Itu biasa menurut saya. Cuma bagaimana kita menang, bagaimana kita kalah itu, bahwa itu hasil perjuangan dan hasil dari strategi yang kita laksanakan. Kalau itu kita bisa laksanakan, kita akan ada upaya perbaikan. Pemilu kan tidak hanya sekali. 2024 kalah misalnya, 2029 masih menanti. Artinya apa? 2024 kita kalah, ini andainya kita bicara buruk ya, kalau bicara senangnya kita oke lah, enak kan buruk. Itu modal sosialnya sudah ada loh, modal politiknya sudah ada. Tinggal bagaimana menjaga konstituen itu sampai 2029, nah kan banyak lagi modalnya itu. Yang banyak terjadi anak-anak muda ini ketika dia kalah, dia mundur dan menghilang. Sementara dia nanti 2029 mau maju lagi. Yang modal yang didapatkan itu sudah hangus dan tidak dipakai lagi. Sayang kan? Tapi kalau dirawat, tidak hanya kegiatan-kegiatan politik, kegiatan sosial, ekonomi. Saya yakin semua kawan-kawan punya potensi yang luar biasa. Ini yang dijaga sehingga 2029 itu sudah tinggal menikmati hasilnya lagi gitu. Begitulah proses politik itu.
nggak akan banyak modalnya lagi, karena kita sudah di awal sudah menanamkan modal gitu. Nah, kemudian karakter Sumatera Barat lama-kelamaan, masyarakatnya jadi pemilih yang rasional. Ya jadi money politik itu saya pikir, kalaupun ada tidak banyak lah. Jadi sekarang bagaimana caranya komunikasi ya, karena prinsip dalam politik itu adalah komunikasi politik itu. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah melihat atau kawan-kawan pernah melihat bagaimana orang di Amerika itu kalau misalnya Barack Obama datang stadion, Mr. President, biasa aja kan? Dia mau menjaga, menunjukkan dia dekat dengan rakyat gitu. Kalau itu kawan-kawan lakukan, orang akan bangga itu. Woi, disapa aja kok, kutuk MPI Sumbar aja mau nyapu ambu. Bangga loh, anak muda, anak SMA, pemilih pemula. Kan itu yang dibutuhkan. Tapi kalau jauh jarak, awak gaya awak apa ya? Orang Minang kok kayo surang lah, mau nak kita kan? Hebat surang lah, mau nak bertanya. Jadi baca roh awak kayo, awak hebat, orang bertanya, orang minta. Nah itu strateginya seperti apa? Ini yang harus kita pikirkan. Jadi saya yakin dan percaya, saya sangat bersyukur nih ada kawan-kawan di media yang memberi ruang untuk anak muda di sesi awal ini gitu. Dan kita lihat lah, seperti yang disampaikan oleh Fadli tadi, isi koma saja kalau memang sudah niat, laksanakan secara konsisten. Ya, sense of commitment, sense of discipline, ya, endurance itu perlu, daya tahan. Saya yakin nanti ada fitnah, ada biasa itu, karena politik memang begitu, apalagi kalau politiknya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral, itu kan muncul nanti itu. Ya biasa tantangan-tantangan seperti itu. Ya tidak perlu direspon, tidak perlu emosi, ya begitulah politik yang buat kita dewasa gitu. Ya sepanjang kita paham dengan itu, insya Allah kita bisa menjadi pemenangnya. Barangkali itu pengantar awal Anas ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama. Saya berharap tidak hanya kawan-kawan di sini, banyak lagi yang lain ya. Saya yakin itu punya ruang yang besar untuk Sumatera Barat ke depannya lebih baik. Terima kasih Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pandangan dan pencerahannya tadi. Satu hal yang saya tangkap tadi itu sebenarnya poin penting juga itu Bang Nanda, Bang Irfan dan Bang Fadli. Paling tidak beliau saja segan menyebutkan lakukan survei, pemetakan, konsultan. Iya, paling tidak bicara lebih taktis dan sebagainya. Iya. Baik, sebagai pengantar tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita, ini menjadi wadah juga bentuk partisipasi politik ya, pendidikan politik bagi kalangan masyarakat kita khususnya anak muda. Jadi pendidikan politik itu tidak hanya dalam konteks partai politik tapi juga bisa diambil oleh media ya, dalam hal ini adalah Konvensi Langgam dan Kata Sumbar. Nah, berangkat dari hal tersebut banyak persoalan bahwa memang tingkat partisipasi ini juga menjadi persoalan di ruang publik kita ya. Bagaimana pemilih pemula ini juga memiliki pandangan yang dinamis ya. Ada yang cenderung dekat dengan politik karena persoalan tertentu, apakah mereka mencari informasi itu tidak mayoritas mereka mencari informasi tentang politik ya, masih mencari tentang hiburan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat yang kita hadapkan ke depannya. Berangkat dari hal tersebut, saya minta pandangan Bang Fadli ya. Ini kan dalam wacana untuk memberikan pendidikan politik di kalangan anak muda. Jadi karena sekarang live di Instagram dan TikTok, paling tidak ada para pemirsa kita yang menonton itu anak-anak muda. Nah, kira-kira pentingnya partisipasi kita dalam konteks politik ini sejauh apa, Bang? Jadi kan banyak ini persoalan nih, karena berbagai survei, riset itu mengatakan anak muda itu hampir seluruhnya mengakses media sosial, tetapi sangat sedikit untuk mengakses tentang isu-isu politik, termasuk juga persoalan pemilu dan sebagainya. Mungkin mohon pencerahannya, Bang Fadli. Iya, menjelaskan kenapa kemudian penting berpartisipasi dalam proses pemilu itu salah satu tantangan yang tidak mudah memang. Ini saya sudah hampir 10 tahun di Perludem, isu pendidikan politik salah satu hal yang tidak pernah berhenti kita diskusikan, karena segmentasi pemilih itu berbeda-beda dan tidak mudah memang meyakinkan pemilih kenapa sih mereka penting untuk berpartisipasi dalam proses pemilu gitu. Bahkan menjelaskan datang ke TPS memanfaatkan suaranya saja itu susah sekali. Nah, simpelnya beginilah, mudah-mudahan ini bisa sederhana dan bisa dipahami ya. Orang yang akan dipilih melalui proses pemilu itu nanti, baik itu pejabat eksekutif maupun legislatif, itu orang yang nanti akan mengambil keputusan untuk kepentingan semua orang, termasuk anak-anak muda itu. Kalau mereka sekarang mengatakan, ya sudahlah, saya nggak terlalu penting berpolitik, saya menikmati hidup saya saja. Nah, dia menikmati hidupnya itu dalam apa? Dunia hiburan misalnya, atau seni misalnya. Nah,
kenyamanan dia dalam beraktivitas seni dengan kelompok hobinya, aturannya nanti, kemudian anggarannya nanti, itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, akan ditentukan oleh politisi akan jadi pejabat yang itu dipilih melalui proses pemilu. Coba bayangkan, anggota DPR, anggota DPRD, kepala daerah, presiden, itu mereka punya otoritas membuat aturan. Aturan itu kan berlaku untuk semua kita. Kalau nanti tiba-tiba anak muda yang punya kelompok hobi gitu ya, suka bikin konten di media sosial, YouTube, dan lain-lain itu, kalau nanti tiba-tiba misalnya ya, para pejabat yang dipilih melalui proses pemilu itu membuat aturan mengenakan pajak kepada setiap konten yang mereka buat itu dengan angka yang sangat tinggi, itu kan berdampak langsung ke mereka. Nah, makanya penting transfer ide, pertarungan ide dengan para politisi yang akan dipilih melalui proses pemilu itu. Jadi, orang yang akan dipilih melalui proses pemilu itu akan menentukan bagaimana nanti nasib kita sebagai warga negara itu akan berjalan gitu. Mereka punya otoritas membuat aturan, mereka yang akan menentukan berapa anggaran untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pembangunan infrastruktur, itu mereka yang menentukan. Nah, lalu bagaimana pula nanti mereka saling memberikan pengawasan dan kontrol dalam jalannya pemerintah. Jadi, simpelnya berpartisipasi dalam proses pemilu itu penting, karena orang yang akan dipilih melalui proses pemilu itu akan menentukan akan seperti apa negara ini, daerah ini akan berjalan ke depan. Baik, terima kasih Bang Fadli. Oke, selanjutnya mungkin sebelum itu saya ingin lempar kepada peserta kita. Mungkin ada yang ingin bertanya, yang ingin didiskusikan, silakan. Ada? Ya, silakan sebutkan nama tentang pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang nama Muhammad Raihan. Selain saya ketua NB Padang juga di bawah ketua Nanda. Tapi sebenarnya politisi muda juga, Bang. Sebenarnya nggak mau nanya, mau konsultasi gratis sebenarnya. Kita kan per hari ini tahu, Bang. Kalau shareholders-nya mayoritas sebenarnya pada pemilu ini kan besok anak muda. Cuma kita lihat di 2019 kan anak muda akhirnya dipaksa. Dipaksa melihat politik karena emang chaos informasi soal politiknya too much 2019. Cuma kan habis after itu kita lihat apa ada peningkatan. Kadang saya merasa teman-teman saya nggak peduli politik, tiba-tiba jadi master politik di Twitter semuanya. Dan bahkan teman-teman kita pun saling berantem nih. Apun ada bagusnya, tapi kan akhirnya ujung-ujungnya trigger kita identitas, Bang. Nah, cuman saya lihat banyak pemuda yang di 2019 itu masuk ke segmentasi itu cringe. Dia terlalu memuda-mudakan, kadang kita terlalu memilenial-milenialkan. Dan akhirnya kan per hari ini kita lihat semua politisi tua pun memilenialkan diri, Bang. Tapi ini kan jadi industri yang gak benar ya sebenarnya. Nah, cuman kita sebenarnya pengen tanya ke Bang Fadli, karena kalau sama Bang Nanda, kalau dari profesional saya seringlah baca tulisan beliau ya. Sering dihaluan juga tulisan beliau soalnya. Terus juga kalau Bang Irfan kita sering diskusi, itu ke Bang Irfan juga. Cuman ke Bang Fadli, apa sih Bang langkah atau trik anak muda ini? Atau pola komunikasi seperti apa yang dia harus dilakukan? Karena saya terjun politik, Bang, ujung-ujungnya kita datang anak muda dengan jaringan tinggi, semangat progresif. Cuman after kita terjun di politik, pertanyaan yang satu, dia menang dia kalah. Kok dia menang? Ada cara-cara lain yang lebih. Jadi kita tahu nih, bekerja bang horse, memang nggak cara-cara lain. Cuman kita kan pengen merubah tatanan politik. Apakah cara komunikasi menurut abang yang udah sering melakukan riset atau penelitian di Perludem? Bagaimana harusnya anak muda ini menangkap informasi? Karena emang benar, kan hari ini sosial media kita ini pakai AI ya. Semua orang melihat TikTok itu merasakan behavior yang dilihatnya. TikTok saya dan Bang Isan pasti beda. Beda-beda. Saya ini sama juga. Dan pasti beda-beda semua. Twitter orang pun beda-beda. Karena ini kan ditentukan behavior kita sukanya apa. Gak semua orang yang suka politik, memang 2019 kebetulan emang semua informasi ke sana, akhirnya semua orang menuju ke sana gitu. Mungkin saya tanya tuh trik apa sih komunikasi yang paling praktis yang gak cringe gitu loh kira-kira. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bang Fadli.
diberikan respon dan pencerahan. Ya, saya mungkin meresponnya dengan perspektif saya sebagai pemilih juga ya. Kalau simpelnya sih, pemilih pasti suka yang genuine, kejujuran. Anak muda ya datang saja dengan identitas anak muda begitu. Jangan, kan ada juga, tadi sudah disinggung juga oleh Bang Raihan ya, ada politisi, tokoh politik yang kemudian memaksakan diri untuk kemudian menjadi anak muda, membicarakan sesuatu yang bukan dirinya, jadinya aneh gitu. Ada politisi yang tiba-tiba ya datang ke pasar, masuk ke pasar, tapi itu bukan dia begitu. Tapi ya yang paling penting bagi pemilih ya, khususnya pemilih muda, apa yang kemudian jadi pembeda antara politisi muda dengan politisi old school begitu ya? Ya soal kejujurannya. Soal kejujuran, soal sesuatu yang genuine, soal sesuatu yang kemudian betul-betul itu adalah dirinya sendiri gitu. Itu yang paling paling penting bagi anak muda sebetulnya. Soal kanalnya, menurut saya itu bisa variatif ya. Media sosial pasti, tapi mungkin suasana diskusi kopi darat juga penting juga sesekali gitu. Perdebatan idenya kan mungkin akan lebih interaktif kalau bertemu saling tatap muka gitu ya. Makanya forum-forum seperti ini menurut saya menjadi sangat penting untuk terus dilakukan. Karena di sini kita bisa berdiskusi, nanti misalnya ada satu isu spesifik yang berkaitan langsung dengan Sumatera Barat misalnya, tentu kalau kemudian itu didiskusikan oleh teman-teman politisi muda di forum seperti ini, itu kan jauh lebih interaktif begitu, lebih gampang untuk bisa dicerna oleh masyarakat termasuk juga oleh pemilih muda. Jadi bagaimana strateginya menurut saya ya soal kejujuran tadi, jujur saja dan tunjukkan keasliannya seperti apa. Begitu kira-kira Bang Anang. Baik, terima kasih. Mungkin satu kesempatan lagi kita beri kepada peserta. Silakan sebutkan nama dan ditunjukkan kepada siapa pertanyaannya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak tahu acara ini tiba-tiba Pak Rehan tadi mengabarkan ke Tuan Anda. Nah, sore ini saya alhamdulillah memperkenalkan diri dulu. Kenalkan saya Ari, saya Ketua Umum BPC HIPMI Padang Pariaman. Kebetulan lagi ke Padang, acara ini menarik banget bagi saya, makanya saya datang ngobrol politik anak muda itu potensi yang baru buat kita gitu. Nah ini harapan saja sebenarnya, harapan buat mungkin ada yang lebih besar kepada saya panggil Abang Da atau di bawah saya Adinda. Ini harapan kami anak muda ini adalah memiliki jiwa milenial yang sebenarnya kejujuran. Saya tertarik dengan tadi Bang Prof. Asrinaldi bilang, sign of commitment gitu. Jadi kalau kita anak muda tampil membawa nama milenial itu, komitmennya memang harus dijaga. Antara style dan gaya-gaya itu memang dua sisi yang berbeda. Kalau style itu adalah gaya hidup yang mungkin kita naungkan kepada politik, kalau gaya-gaya hanya tempel foto-foto, gaya-gaya sebagai orang yang tampil dalam politik. Nah harapan kami sebagai anak muda, saya ini bingung, usia saya 4 tahun lagi dibilang separuh masa lah orang bilang. Antara 40 saya dibilang tua tidak, di bawahnya yang muda kan. Kebetulan teman-teman ini muda semua nih Bang Prof, ada Bung Nanda, Bung Rehan, muda semua. Jadi harapan kami mungkin di usia seperti ini melihat anak muda tampil menjadi salah satu naungan politik, harapannya sign commitment itu yang jelas. Nah artinya membawa nama milenial itu bukan semudah membayangkan gitu loh. Kami ini punya harapan yang kuat, powerfulnya kuat jelas, yang tampil di pinggir jalan dan demo itu adalah anak muda semua. Jadi kalau teman-teman menampilkan diri sebagai milenial, bahwa jiwa milenialnya itu sempurna dan kejujuran gitu. Jadi artinya nuansa milenial itu hadir di ranah politik itu indah sebenarnya. Nah ini harapan kami sebagai anak muda, masukan juga buat Bang Fadli bagaimana cara menyikapi anak muda hadir di dunia politik itu, nuansanya seperti apa sih, trik-triknya gitu loh. Salah satu yang pernah saya pekerjakan di Pekalongan itu kami mengambil Smart City. Nah, saya bekerjanya mengambil vendor itu sebagai Smart City. Nuansa seperti itu yang saya rasa milenial gitu. Jadi ketika kayak seperti Bung Irfan, Bung Nanda, Bung Isan nanti ada di posisi di level atas, bawakanlah jiwa milenialnya itu tahuan pada IT-nya gitu, Smart City-nya. Jadi Padang ini, Sumber ini
bingung ketika orang datang, dia tidak terlihat kemana mereka harus pergi gitu loh. Jadi kalau terinfeksi dengan mobile handphone-nya, saya mau pergi ke mana gitu tahu. Nah itu harapan kami sebagai anak muda, kami datang ke Padang udah menggunakan dunia digital. Itu saja sih sebenarnya, hanya harapan dari kami dari anak muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pandangannya terkait dengan anak muda Sumbar di pemilu 2024. Mungkin terakhir satu lagi, saya beri satu kesempatan, mungkin ada yang memberikan tanggapan atau pandangan? Enggak. Ya, siapa? Silakan. Cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan diskusi. Masih ada beberapa menit lagi kita ada waktu. Ini menjadi hal penting juga, obrolan politik ini bukan hanya sebagai gimmick saja. Jadi ini merupakan satu loncatan awal dan paling tidak akan berkelanjutan nantinya. Apakah itu dilakukan 2 minggu sekali atau dalam kegiatan yang lebih berkelanjutan ya, sebulan sekali dan sebagainya. Nah, paling tidak ini menjadikan bentuk partisipasi ya, peningkatan partisipasi pemilih. Nah, saya minta kepada Bang Nanda, kira-kira nih Bang, kan ada juga pemilih kita, meskipun di sini hanya beberapa pasang mata, tapi kalau di ruang media sosial saya pikir bisa puluhan ribu pasang mata yang menontonnya. Jadi berikan pandangan nih Bang, pencerahan kepada anak-anak muda, para kalangan remaja, pemilih pemula ya. Kenapa harus melek politik? Ya, karena penting juga, meskipun kita bicara tentang politik, hari ini kita terjun ke politik praktis, tapi kalau pemilih pemulanya juga tidak diberikan pendidikan politik, saya pikir juga sia-sia saja. Nah, saya pikir minta pandangan Bang Nanda lah, pencerahan kepada teman-teman di kalangan anak muda, bagaimana pandangannya kita harus melek politik. Pada Bang Nanda, kami persilakan Bang. Oke, makasih Bu Anas. Jadi kenapa kita anak muda harus melek politik ya? Betul tadi juga sudah disinggung-singgung sebelumnya oleh narasumber yang lain bahwa kita ini kan anak muda, seharusnya kan juga relate. Nah, kalau misalnya ini kami sendiri melihatnya semakin apatis itu kadang misalnya lo lagi tadi Pak. Jadi misalnya kok apa-apa sih si Taruy, pemikirannya kadang nggak nyambung, kebijakan-kebijakan publiknya nggak nyambung terhadap anak-anak muda. Akhirnya anak-anak muda memberi jarak. Apalagi dengan sekarang kita udah segala sesuatu akses sudah terbuka, kita kadang ngerasa nggak penting lagi sama pemerintahan itu. Dan akhirnya kita jadi makhluk yang individualistik aja. Dan tanpa pemerintah, tanpa manga-manga ikut segala macamnya, kita jalan juga semuanya. Nah ini yang harus kita jaga, kawan-kawan. Jadi sejak tahun 2000-an itu internet sangat cepat berkembangnya. Dulu misalnya saya aja ingat waktu SD pengen sempat ya, kalau kita waktu kecil ini kan cerita berubah-ubah ya Pak ya. Sempat ingin jadi bikin handphone yang bisa nonton. Enggak berapa lama bertahun setelah itu ya, sudah ada dan lengkap semuanya. Nah, jadi segala sesuatunya sangat cepat. Dan yang paling bisa beradaptasi, apakah saya salah? Sampai baca ya ketika saya ngomong. Oke, kita lanjutin. Nah, sejak tahun 2000 itu internet sangat cepat dan dunia sangat berputar sangat cepat, akses informasi sangat cepat, teknologi berkembang sangat cepat. Nah, yang paling bisa untuk beradaptasi dan melek terhadap itu sebenarnya potensinya ada di anak muda. Nah, kalau orang-orang yang agak berusia milenium dan kolonial, mohon maaf, kadang-kadang agak lambat terhadap itu. Tapi permasalahan adalah, seperti yang disampaikan Prof. Al tadi, bahwa ternyata akses-akses misalnya media sosial dan yang lain, akses-akses teknologi itu, kita lebih seringnya untuk hiburan. Nah ini yang bagaimana akses media-media tadi, internet tadi, kita untuk hal-hal yang produktif. Makanya tadi saya paling penting sampaikan bahwa kita itu harus persiapkan diri kawan-kawan. Jangan kita mabuk ini bonus demografi, ini segala macam, tapi nanti kita jadi tenaga kerja murah, tidak ada inovasi-inovasi yang kita hasilkan, itu kan sama aja nanti malah gap ekonomi itu malah jadinya makin jauh. Nah mungkin secara
general, secara umum negara bisa maju, tapi kita malah jadi tenaga-tenaga buruh murah dan akhirnya kesejahteraan bersama itu tidak bisa kita capai. Nah, anak muda punya potensi untuk ini. Nah, terkait juga melalui politik, bagaimana nantinya kita satukan visi, kawan-kawan, bahwa kalau kita masuk ke akses kekuasaan itu, kita itu nanti kita yang kontrol ini untuk bisa kebijakan-kebijakan itu sangat pro terhadap anak muda, pro terhadap perkembangan zaman. Iko awal ngejam diskusi kita, mohon maaf, di beberapa masih, oh pajak tuh Iko, pajak Iko, Iko. Orang udah ngomong biotek, nanotek, inilah segala macamnya, tapi kita masih gunjingin tetangga sebelah. Nah, apalagi menurut surveinya bahwa kita ini adalah se-Asia Tenggara adalah negara paling julid. Nah, ini yang paling penting, makanya tadi kami sampaikan perlu kita kolaboratif, kita satukan visi, kita siapkan diri bersama-sama, agar kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 dengan cara apa? Salah satu adalah momentumnya kita anak-anak muda masuk semuanya ke dalam akses parlemen, pilkada, yang mana nantinya bisa menghasilkan anggota dewan atau kepala-kepala daerah yang pro terhadap anak muda, pro kebijakan anak muda, dan konkret dan relate terhadap perkembangan zaman. Nah, itu makanya perlu kita anak-anak muda, agar jangan kita bicara, oh politik itu kotor, politik itu tidak enak, politik ini bicara bagi-bagi kekuasaan, ya seperti itu. Kalau kita biarkan orang-orang jahat menguasai panggung-panggung politik, hasilnya politik ini akan jahat aja. Tapi ayo kita sama-sama orang baik yang mempunyai visi yang baik, mari kita wujudkan bersama-sama cita-cita founding father kita untuk bisa mencapai Indonesia sejahtera yang sama-sama kita inginkan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Nanda Kagaban atas pandangannya. Baik, sedikit lagi ada beberapa yang ingin saya minta pendapatnya ya, Bang Irfan, berikan sedikit pandangan kira-kira berapa poin kenapa kita penting untuk berpartisipasi dalam konteks politik praktis. Ya, jadi bagaimana kita sama-sama tadi bahas dari Prof, dari Bang Fadli, dan juga Nanda dan Iksan juga, memang untuk menggapai yang kita cita-citakan selama ini, bagaimana Indonesia emas di 2045, itu bukan kita tunggu 2045 baru kita bicara, tetapi ada rangkaian-rangkaian yang harus kita lalui, yang harus kita siapkan, bagaimana betul-betul di 2045 itu kita memang menjadi Indonesia yang emas, Indonesia yang tangguh. Dan juga bagaimana salah satu poinnya adalah memang melalui kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah kita. Dan pemerintah kita itu, kita sebagai anak muda menyampaikan aspirasi kita memang salah satunya dari partai politik. Itu yang saya alami, bagaimana saya mungkin tahun lalu menyatakan sikap untuk bergabung di salah satu partai politik. Karena memang sama-sama kita ketahui, memang untuk menyampaikan aspirasi, kita mungkin bisa menyampaikan aspirasi, menitipkan buah-buah pikiran kita kepada perwakilan-perwakilan kita. Mungkin kalau anak muda ada Bang Andre Rosiade, ada Bu Atari Gauti, Bu Ai mungkin dari PAN. Tetapi mungkin saya ingin mencoba, oh mungkin dengan bergabung dengan partai politik, saya bisa tidak hanya menitipkan buah pikir atau keresahan atau kritis saya terhadap pemerintah atau bagaimana cita-cita kita dalam berbangsa ini ke depannya. Jadi contoh 2045 tadi yang kita bilang tadi, itu mungkin bagaimana jangan sampai kita yang usia mungkin masih milenial ini 2045 kalau misalnya umur rata-rata kan 65 tahun, berarti umur-umur kelahiran tahun 80-90 mungkin masih hidup di zaman Indonesia emas itu, kalau usia rata-rata. Jadi jangan sampai kita menyesal pada saat tahun 2045 itu udah datang dan kita tidak ada berkontribusi untuk mensukseskan Indonesia mencapai Indonesia emas tersebut.
gitu saya. Dan kalau menurut saya mungkin dari, dan satu lagi, bagaimana juga kata Nanda tadi, kita bicara bonus demografi. Sebenarnya bonus demografi ini juga bukan hanya sebuah nilai plus bagi kita, tetapi juga tantangan bagi kita mungkin melalui partai politik, kebijakan pemerintah, bagaimana lebih melek lagi, lebih berpihak lagi kepada dunia usaha, dunia pekerjaan. Karena di salah satu yang saya baca, di tahun 2030 itu total jumlah penduduk Indonesia itu di angka 298 juta. Sedangkan usia produktif kerjanya ada sekitar 208 juta orang. Apakah kita siap di tahun 2030 itu dengan angka tenaga kerja yang sangat banyak itu sendiri? Jadi ini bukan hanya sebagai nilai plus, dan juga ini sebagai tantangan bagi kita semua. Dan kita bicara politik 2024, kita tidak membicara bahwasanya hanya periode 2024 dan 2029, tetapi kita bicara bagaimana long termnya Indonesia ini, masa depan Indonesia ini yang akan kita titipkan mungkin kepada anak kita, anak cucu kita, penerus bangsa ini ke depannya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bang Irfan. Terakhir nih Bang Ibob, minta pandangannya Bang. Gimana harus anak muda ini harus melewati apa sih kira-kira, singkat saja pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan selamat datang buat Bang Pandong ya. Senior politik juga nih Bang Nas. Iya, Pandong. Jadi saran saya sebagai anak muda yang enggak cocok politisi muda, di politisi baru maksudnya, karena yang tua namun itu pemikirannya kan bisa muda dan bisa tua, jadi saya lebih bagusnya politisi baru. Ya kenapa kita harus ikut itu? Karena ya harapan semua yang ada di masyarakat dan kepentingan pemuda dan kepentingan orang tua itu bisa dilakukan hanya dengan politik, Pak. Apapun lah, misalnya kita jadi pengusaha. Pengusaha top paling tinggi pun ujungnya akan bertemu dengan regulasi politik dan pengacara apapun itu, ujung-ujungnya mereka akan bersentuhan dengan politik. Jadi semua kebijakan di Indonesia ini tidak akan bisa diubah atau apa kalau tidak ada bantuan atau kita ikut dalam politik tersebut. Jadi anak-anak muda, kalau Anda ingin masuk politik, jangan pikir matang-matang, jangan ragu-ragu, dan apabila sudah masuk dalam lingkungan politik atau partai politik, jangan pernah mundur, karena itu adalah perjuangan dan demi kepada umat, demi masyarakat Sumatera Barat. Jadi dengan satu tanda tangan pun kita bisa merubah semua kepentingan dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kepada para narasumber kita yang luar biasa. Sebelum kita memberikan closing statement, saya ingin memberikan sedikit game saja. Jadi game ini saya berikan dua kata, langsung cepat, langsung dijawab ya. Yang misalkan saya berikan kata Anies atau Prabowo, langsung dijawab salah satu, gitu ya. Jadi paling tidak ini memberikan gambaran ada preferensi bagaimana narasumber kita. Saya tunjuk satu-satu ya. Jadi mohon kerjasamanya. Pertama Bang Ibob, silakan pegang mic-nya Bang Ibob. Pemilu 2024 menang atau kalah? Menang. Mantap. Selanjutnya kepada Bang Irfan. Ini bingung juga pertanyaannya nih. Kira-kira Bang Irfan, pertanyaannya 2024 maju atau tetap di Kadin? Maju. Tetap di Kadin. Luar biasa. Karena kan tidak ada di Kadin, enggak ada larangan. Larangan, siap. Ya, terima kasih. Politisi. Bang Nanda terakhir, pertanyaan kita terakhir itu minta. Kepada Bang Bang Fadli. Ya. Bang Fadli, kira-kira pemilu 2024 money politik atau bersih dari money politik? Money politik tetap ya, siap. Ini kepada Prof, ini paling tidak kita minta prediksinya ini di 2024 kira-kira dua kata ya. Apa kira-kira? Ada mungkin pemirsa yang ingin disampaikan? Anies atau Prabowo? Dua kata Prof. Anies atau Prabowo? Di Sumatera Barat. Anies ya. Baik, ini terakhir nih kepada Bang Nanda kita minta. Dua kata langsung dijawab Bang Nanda.
Kota Padang atau DPRD Provinsi? DPRD Provinsi dulu. Dulu. Iya, iya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada para narasumber kita kali ini. Mungkin terakhir kita minta closing statement para narasumber dari Bang Fadli hingga Bang Ibob, paling tidak nanti paling terakhir paling ini ya Prof. Asrinadi, paling terakhir kita membungkus lah diskusi kita kali ini, apa kira-kira yang bisa kita ambil poin-poinnya dan kita bisa aplikasikan ke dalam terapan politik praktis. Kepada Bang Fadli, singkat saja Bang. Ya, forum ini menunjukkan bahwa politik 2024 memberikan harapan. Kita masih optimis bahwa pemilihan 2024 adalah sirkulasi kepemimpinan nasional yang harus dilakukan. Dan esensi dari pemilu kan memang sebetulnya sirkulasi elit. Jadi kalau ada yang kemudian ingin menghentikan sirkulasi elit dengan memperpanjang masa jabatan, itu menentang zaman sebetulnya. Baik, selanjutnya kepada Bang Irfan, closing statement Bang. Ya mungkin closing statement-nya bagaimana melalui tema anak muda, ya gunakan hak suara kita, kalau dan juga kita sudah diatur oleh undang-undang, kita mau dipilih atau kita mau memilih itu mempunyai hak yang sama di mata hukum. Maksudnya kita mau jadi follower atau kita mau jadi leader itu ditentukan dari pilihan kita sendiri, dan jangan sampai hak suara kita digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan atau yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Bang Irfan. Terakhir Bang Ibob, silakan Bang. Posisi statement saya adalah bersatu berjuang menang. Mantap, luar biasa. Bang Nanda, silakan. Padang timur, padang selatan ya. Padang selatan. Closing statement. Ayo kita bersama-sama optimis. Mari kita persiapkan diri. Jadilah pemuda yang aktif, pemuda yang kolaboratif, pemuda yang adaptif, dan pemuda yang solutif. Kita mari bersama-sama persiapkan diri. Karena saya ingat, saya pernah baca buku Khairul Tanjung, kita hari ini adalah apa yang kita kerjakan di masa lalu. Mari kita persiapkan diri untuk bersama-sama menyambut bonus demografi ini. Kami, jika ini kita lakukan bersama-sama, kami yakin usaha sampai Indonesia Emas 2045 bisa kita capai. Luar biasa. Terima kasih Bang Nanda. Terakhir kepada Prof, kita minta closing statement-nya Prof. Ada yang lupa saya tadi, bahwa kalau kita lihat potret anak muda hari ini ya, tiga di depan ini yang saya banggakan itu, di Minangkabau ini ada tiga variabel ya, yang barangkali itu jadi pertimbangan untuk pilihan. Pertama tokoh, saya pikir ketiga ini sudah tokoh semua ya anak muda ini. Betul nggak Bapak Ibu, kawan-kawan? Betul kan? Tokoh, sudah ada tokohnya. Kemudian takah, political impression-nya bahwa pilihan orang itu pada impresi politik yang pertama. Lihat Nanda, lihat Irfan, lihat Iksan, ada Raihan juga, ada siapa tadi yang Ari. Itu kan bisa dilihat ya. Anak muda kalau melihat itu diberikan branding saja, saya pikir itu sudah menjadi impresi politik yang bisa mempengaruhi pilihan dia. Saya riset tentang itu luar biasa sekali di beberapa daerah mengatakan memang kenapa milih si A, si B, karena kesannya apa, impresinya itu luar biasa. Nah ini kan sudah lihat ini. Barangkali kalau kita bisa menempatkan anak muda seperti itu ya ada ruang bagi mereka untuk menang gitu. Yang ketiga, tagihnya itu, passionnya itu, dialah anak-anak muda kita itu. Ngomongnya ingin mengubah dunia, ingin kita minta harus mengubah dunia. Sumatera Barat lebih baik, harus Sumatera Barat lebih baik. Kita dorong bersama-sama. Nah kalau itu bisa dilakukan, insya Allah Sumatera Barat ini banyak tokoh muda. Dan ini sudah dibuktikan, 2019, 2020 pilkada, kan anak muda semua. Seluruh petahana itu kan hanya satu, yang seluruhnya tumbang semua. Ini kan luar biasa ini. Ya, peluangnya ada pada anak muda. Kita dorong bersama-sama, insya Allah Sumatera Barat ini melahirkan tokoh-tokoh tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga nasional. Dan itu ada ruangnya. Kita juga punya suhu di sini tuh, ada Bung Pandong di sana itu. Ah, Gus Pandong yang nanti akan mendorong juga anak-anak muda kita. Contohnya kan sudah nampak itu ya, Bung Pandong ya. Terima kasih, Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber yang luar biasa sekali memberikan pencerahan meskipun cuaca sekarang mendung ya. Paling tidak dalam konteks politik kita diberi pencerahan para narasumber kita kali ini. Tanpa memperpanjang lebar ya, untuk menutup
pertemuan kita kali ini. Saya highlight kembali, ini kegiatan ngobrol politik ini diinisiasi oleh 3 media. Pertama Langgam ID, kemudian Kovesia.com, dan Kata Sumbar. Ini menjadi satu lompatan yang luar biasa di kemudian hari hingga di tahun 2024 memberikan diskusi, ruang diskusi politik di ruang-ruang publik. Jadi kita tunggu ya untuk kedepannya, mungkin ada diskusi-diskusi lainnya, mungkin masih Bang Ipop juga narasumbernya, kita harapkan ya memberikan pandangannya. Mungkin itu dari saya tadi terkait dengan materi. Saya pikir Bapak Ibu sekalian para narasumber bisa menyimpulkan paling penting adalah indikator partisipasi politik itu menjadi menentukan apakah kualitas demokrasi itu menjadi lebih baik atau tidak. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggi efikasi politik masyarakat itu terkait dengan kenegaraan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah partisipasi masyarakat terhadap politik, maka semakin rendah juga kepercayaan masyarakat terhadap politik itu sendiri. Terakhir dari saya, mohon maaf, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, kekurangan hanyalah milik panitia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.